pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda, channel yang membahas tentang aneka spare part sepeda, tool sepeda, aksesoris sepeda, bangguan sepeda, dan aneka yang berhubungan dengan sepeda, sepeda gue ya. Namanya free wheel, disebutnya free wheel, tapi ada yang menyebut juga dia gear belakang gitu ya, gear belakang sepeda. Ini yang single speed. Single speed itu artinya yang modelnya single ya, yang satu gitu, yang biasa buat sepeda-sepeda anak. Nah, ini ada tiga model ya. Ini sepeda-sepeda anak rata-rata, tapi juga bisa buat sepeda. Karena kalau free wheel itu biasanya ada macam-macam modelnya, ada yang 18T. Ini 18T. 18T itu T itu matanya ya. Matanya atau giginya. T itu kalau enggak salah teeth gitu ya, gigi ya. Nah, itu. Nah, ini contohnya. Satunya ini satu ya. Nah, ini 18T ini. 14T. 14T. Ini kalau ngitung T-nya itu di sini 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ini 14T ini 14T. Jadi kalau lebih kecil ini bel lebih enteng. Lebih ringan ya. Lebih ringan, jadi contoh kalau yang 14T ini dia dipakai di sepeda. Ini banyak kan pakainya BMX, sepeda BMX ya, sepeda model BMX, terus fiksi itu makainya ini yang 14T. Nah, 14T. Nah, ini namanya free wheel, disebutnya free wheel ya. Tapi kalau umumnya orang ngertinya ini gear belakang. Gear belakang yang macam-macam. Jadi kalau gear belakang sepeda ini tuh macam-macam, paling gede kok yang single speed itu sampai dia bisa sampai ada yang 24. Kok yang 24T itu biasanya buat becak. Nah, yang buat becak itu 24T. Kalau yang buat sepeda biasa paling kisaran di 20 ya. Jadi ada paling kecil tuh ada 12T. Nah, kebetulan kita lagi kosong yang 12T itu, kecil itu paling kecil. 12T, terus di atasnya 14. 14T. Terus ada yang 16, ini 16T. Ini 16T. Nah, ini 16T. Nah, ini masih di pas mungkin. Ini 16T. Ini 16T. Jadi ini biasanya buat sepeda-sepeda anak. Kalau sepeda anak itu standarnya dia pakai yang 16T. Baru yang kecil kayak gear kecil kayak gear GT, nah itu barulah dikeluar. Nah, tadinya rata-rata 16T untuk sepeda BMX BMX baru. Nah, ini semua tersedia di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Roda Rezeki Bengkel Sepeda ya, datang ke Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Kita ada di Gunung Putri Bogor. Yang mau datang silakan datang langsung ke Bengkel Sepeda Roda Rezeki. Alamatnya ada di deskripsi, atau mau pesan-pesan via WA, via online juga bisa. Nanti di sini ada di deskripsi ada link Bukalapaknya, ada nomor WA-nya juga. Nanti di sini juga ada. Oke. Okay? Nah, pas yang mau ganti gear, mungkin gearnya ngelos, karena gear kalau udah ngelos itu udah enggak bisa dibetulin ya, kalau gear itu udah kita rekomendasikan buat diganti, dan kalau dibetulkan juga nggak susah, kita aja nggak bisa gitu.
cooling gear ke udah dol, itu udah solusinya udah diganti. Nah oke okay. Itu nanti yang minat bisa datang semua komen. Dan kalau yang mau tanya-tanya bisa tulis di komen ya, nanti tulis aja di komen untuk pertanyaan atau kritik atau saran buat roda rezeki bengkel sepeda, bisa tulis di komen. Kalau yang mau datang langsung, kita ada di Roda Rezeki Bengkel Sepeda di Gunung Putri Bogor. Alamat ada di deskripsi lengkap. Dan untuk video tentang sepeda-sepeda yang lain, bisa lihat di channel saya ini ya. Ada banyak video tentang sepeda-sepeda dan bahan-bahan buat sepeda juga ada. Nanti silahkan dilihat. Kalau yang lagi pengen cari-cari spare part sepeda atau aksesoris sepeda. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan silahkan kalau yang mau di-share ke medsosnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam goes, salam sepeda. Ingat, kalau ingat spare part sepeda dan aksesoris sepeda, ingat Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Terima kasih.